Halo ha teman-teman Big Kids. Apa kabar semuanya? Wih, seperti judul dari video ini, kali ini Big Kids akan membahas berbagai Disney princess yang terkenal. Ada nggak sih di sini yang bercita-cita ingin menjadi princess? Kalau ada, kalian mau jadi siapa? Yuk simak informasi yang sudah Big Kids rangkum. 1. Cinderella. Seorang wanita muda yang cantik, tinggi, ramping, dan memiliki struktur wajah yang lembut. Kulitnya berwarna putih dengan bibir merah muda dan sepasang mata biru. Dialah gadis yang memiliki ibu peri yang memberinya kesempatan untuk berdansa bersama pangeran di istana. Dan pada jam 12 teng, ia akan berubah lagi. Hayo, pasti tidak asing kan dengan sepatu kaca milik Cinderella? 2. Aurora. Aurora adalah putri yang baik, anggun seperti malaikat, penyayang dan lembut, serta romantis. Pada hari pembaptisannya, Aurora dikutuk untuk mati oleh peri jahat Maleficent. Karena upaya tiga peri yang baik, kutukan itu diubah. Ketika Aurora terkena benda tajam, ia akan tertidur nyenyak yang hanya bisa dipatahkan oleh ciuman cinta sejati. Makanya dinamakan Sleeping Beauty. Tidur saja bisa secantik itu ya teman-teman. 3. Belle. Belle adalah wanita yang mandiri, dewasa, pintar, berhati lembut, dan tentunya sangat cantik seperti bunga mawar. Dialah yang rela dipenjara di kastil tua untuk menggantikan ayahnya, dan dia jatuh cinta dengan manusia buruk rupa yang ternyata adalah pangeran tampan yang dulunya dikutuk oleh penyihir karena kesalahan yang ia lakukan dulu. 4. Ariel. Ariel adalah putri duyung cantik yang cerdik dan berparas cantik dengan rambut merah menyala. Ia jatuh cinta dengan sosok pangeran tampan, tetapi dia dijebak Ursula. Dia mengambil suaranya supaya bisa hidup di darat. Pada akhirnya, menikah dengan pangeran Eric dan hidup bahagia. 5. Mulan. Dia adalah putri seorang veteran perang yang berkemauan keras dan ulet, yang berusaha untuk menegakkan kehormatan keluarganya. Ketika ayahnya dipanggil kembali ke medan perang untuk membela Cina dari San Yu, Mulan memilih untuk melindunginya dengan mengambil tempatnya di bawah penyamaran seorang prajurit pria bernama Ping. Wah, keren ya Mulan. Walaupun ia seorang perempuan, tapi tekadnya bisa setinggi itu ya. Nah, ternyata banyak juga ya teman-teman. Itulah beberapa Disney Princess yang terkenal. Kalian suka yang mana nih? Big Kids sih suka Belle. Cocok gak ya Big Kids jadi seperti Belle? Terima kasih semuanya. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!